Assalamualaikum sahabat IC Dapur, dimanapun sahabat IC Dapur berada. Semoga selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dilimpahkan keberkahan. Amin. Halo, sahabat IC Dapur. Silahkan tekan tombol subscribe untuk membantu channel IC Dapur semakin berkembang. Tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi video baru. Tekan tombol like jika suka dengan video ini. Dan tekan tombol share untuk saling berbagi kebaikan kepada orang lain. IC Dapur mempersembahkan resep istimewa. Kepala kakap bumbu kuning. Bahan-bahan sebagai berikut. Bahan-bahan, 1 kg kepala kakap. Bumbu halus, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 3 buah cabai merah keriting, 5 buah cabai rawit merah, 2 cm ruas kunyit, bumbu iris, 1 buah tomat hijau, 2 batang daun bawang, bumbu geprek, 1 batang sereh, 1 ruas lengkuas. Bumbu tambahan, 1 buah santan kara, 2 ikat daun kemangi, garam dan penyedap rasa secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IC Dapur dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya di sini. Ingin selalu mengajak berkreasi, masak untuk kebutuhan sehari-hari. Sahabat, kali ini saya ingin memasak kepala ikan kakap bumbu kuning. Oke, kita mulai saja ya. Di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya untuk bumbu halus, yaitu ada 7 bawang merah, tambah 4 bawang putih, 2 ruas 2 cm kurang lebih kunyit, 3 cabai merah keriting, 4 cabai merah rawit cablay, kemudian tambah daun bawang, irisan daun bawang 1 batang, kemudian ada serai dan lengkuas yang sudah dimemarkan, ada tomat hijau 1 buah, dan di sini ada daun salam dan daun jeruk ya, dua helai. Di sana ada daun kemangi 2 ikat, kemudian garam dan air secukupnya. Sini saya tambahkan santan instan ya, satu buah. Oke, kita mulai saja ya. Oke, let's go. Kita akan haluskan pertama-tama, kita haluskan dulu bumbu halus, bumbunya bawang merah bawang putihnya kita haluskan dulu ya. Kita masukkan semua di sini. Jika sahabat suka lebih pedas dari saya, boleh ditambahkan cabainya, karena seleranya kita kadang berbeda-beda. Oke, ini bisa kita blend. Tambahkan air sedikit, minyak atau air boleh ditambahkan. Kita blend ya. Nah, halus. Ya, kita nyalakan apinya. Kita masukkan bumbu halusnya. Kita masak dengan gerabah ya. Hanya rasanya lebih nikmat dan berbeda. Kita tumis sampai harum baunya.
Masukkan serai, laos, daun salam, dan jeruk. Kita masukkan air ya, baru masukkan airnya. Tambahkan air. Tunggu dia mendidih. Tutup biar cepat mendidih ya. Seperti yang sudah mendidih, kita lihat ya, sudah mendidih. Kita masukkan santannya. Santan instannya kita masukkan. Kita masukkan garam dan penyedap rasanya. Cukupnya ya, nanti kita bisa tambahkan kalau kurang asin. Jadi kita masukkan kepalanya ya. Kepala kakaknya kita masukkan satu satu. Sini saya tadi menyebutkan ikannya, kepalanya ada setengah kilo. Kepala kakak. Akan dia terendam semuanya. Dia meresap bumbunya. Kita masak kurang lebih 15 menit sampai ikan kepalanya matang, kepala kakaknya matang. Aduh,
aduk-aduk ya santannya biar tidak pecah ya. Hampir matang ya polanya. Daun bawang kemangi, masukkan semua ya. Kemudian tomat hijaunya masukkan juga, kita aduk-aduk. Ini sedap sekali kalau dimakan. Ya, kita matikan kompornya. Ya, sahabat. Ya, kita tuang ke mangkuk, kita plating ya. Nah, ini dia tadi yang kita masak hari ini, kepala ikan kakak bumbu kuning. Sahabat di rumah bisa mencoba, kalau suka boleh di like. Dan saya mohon maaf kurang dan lebihnya, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Thank you for watching by AZ Dapur. Time of the year, lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'm be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. 'Cause I won't hesitate. It's the most
beautiful time of the year.